Assalamualaikum semua. Ketemu lagi di Wiputna Channel. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Banyak rezeki, tidak kurang suatu apapun. Amin. Kali ini Mama Wiputna akan membuat menu buat buka puasa. Apakah itu? Ini dia kolek singkong. Biarpun singkong tapi rasanya seger bener buat buka puasa. Ini bahan-bahannya. Singkong yang udah dibersihin, udah dipotong-potong. Ini 1 kilo ya. 1 gelas kecil gula pasir. Sesuai selera ya Bunda gulanya. Nanti kalau kurang manis bisa ditambah. 300 gram santan kental, ini beli di pasar ya Bunda. Misalkan Bunda mau pakai santan kara juga enggak apa-apa. 2 saset susu kental manis. Kalau mau ditambah juga bisa, tapi jangan dikurangin ya Bunda susunya. 3 lembar daun pandan, ini ukuran kecil ya Bunda, makanya tak kasih 3. Udah disobek-sobek biar wangi. 1/2 sendok teh garam halus. Pertama-tama kita rebus dulu singkongnya ya Bunda. Ini pakai air 2 liter air, tapi saya siapkan 3 liter air soalnya nanti kalau kurang empuk bisa saya tambah. Direbus singkongnya aja dulu, jangan ditambah apa-apa biar cepat empuk. Ini air yang 1 liter udah saya masukkan lagi ya Bunda. Singkongnya udah mulai empuk, masukkan daun pandannya. Daun pandannya dicelup-celupin ya Bunda biar wangi. Gula pasir masukkan. Garam halus. Diaduk-aduk biar gulanya mencair. Kalau ngolok saya sukanya pakai gula pasir Bunda, jadi rasanya tuh lebih nikmat. Santannya masukkan. Jangan lupa diaduk-aduk ya Bunda. Udah itu, terus susu kental manisnya masukkan. Susunya masukkan terakhir. Yang 2 saset tadi ya Bunda. Kalau Bunda mau dilebihin juga bisa ya, sesuai selera pokoknya. Diaduk-aduk lagi, jangan ditinggal-tinggal. Sambil nonton videonya jangan lupa like, share dan subscribe ya Bunda. Terima kasih telah mendukung video kami Bunda. Semoga bermanfaat buat banyak orang. Udah matang Bunda, udah siap untuk disajikan buat berbuka puasa. Selamat mencoba ya Bunda di rumah. Ikutin terus video dari kami. Sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya. Terima kasih.